Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kebun Alet. Di video kali ini, teman-teman, saya akan praktek. Jadi, perlakuan anggur setelah berbuah seperti ini mau diapakan gitu. Ini buah-buah anggur hasil dari pangkas pembuahan dengan sistem potes pucuk ya teman-teman. Nah ini misalnya gini ya, sudah berbuah begini. Ini mau dibuahkan secara bertingkat bisa ya teman-teman, tapi dengan syarat tanaman anggur kita itu harus subur. Ada ini hasil dari pembuahan secara potes pucuk semua ini ya teman-teman. Ada anggur Everest, Tamaki, dan juga anggur Trans. Nah, ini kalau misalnya mau dibuahkan secara bertingkat ya teman-teman, ini contohnya seperti ini. Nah, ini anggur Trans, ini buah pertama. Kemudian dilanjutkan dengan cabang berikutnya. Ini terus kemudian sampai sini, kemudian dipotes di sini, kemudian muncul buah lagi, ada dua dompol, muncul ini sama ini. Nah ini buah anggur yang dua dompol ini lanjutan dari yang Trans yang ini ya teman-teman. Jadi gitu, bisa dibuahkan secara bertingkat. Terus kemudian kalau sesuai dengan inti video kali ini, saya akan melakukan regenerasi cabang tersier. Misalnya ini nanti buah-buahnya semua sudah pada habis, terus apa yang harus dilakukan sama tanaman anggur kita gitu ya. Jadi ini contohnya. Nah ini contohnya ya teman-teman, ini kan cabang sekunder, terus ke sana, terus cabang sekunder. Nanti akan setelah sudah habis semua buah-buahnya, akan dilakukan regenerasi cabang pembuahan atau cabang tersier dengan cara dipangkas pendek di satu matun atau di dua matun. Jadi nanti akan dipangkas di sini. Nanti diharapkan akan tumbuh tunas baru di sini atau di sini. Nanti diseleksi aja yang bagus yang mana. Kita ambil satu tunas yang paling bagus. Semua, jadi semuanya nanti akan dipangkas di dua matun. Kalau di satu matun terlalu berisiko ya teman-teman, di dua matun saja. Ini semua akan dipangkas, jadi dilakukan pondasan pruning. Di video kali ini nanti akan saya praktekkan langsung cara pemangkasan ulang regenerasi cabang pembuahan pada tanaman anggur varian Ninel yang pernah berbuah. Akan saya tunjukkan pohonnya dan akan saya praktekkan langsung. Nah ini ya teman-teman, tambulan pot anggur varian Ninel yang ditanam di planter bag ukuran 75 liter ini pernah berbuah. Kondisi sekarang seperti ini. Jadi ini cabang-cabangnya saya biarkan, diliarkan tumbuh. Jadi kan pohon anggur setelah berbuah itu harus diistirahatkan ya teman-teman. Kemudian untuk pemupukan saya berikan pupuk vegetatif dan ditambah dengan pupuk organik yang berupa air lindi.
Ini pohonnya 1 bulan setelah panen ya teman-teman, seperti ini sudah muncul daun-daun baru dan sulurnya pun terlihat lumayan banyak. Jadi perkembangannya, pertumbuhan vegetatifnya sudah bagus sehingga siap untuk dilakukan pondasen pruning. Sebelum pemangkasan, nanti akan disiram jenuh dulu ya teman-teman. Kemudian setelah nanti dipangkas, tidak dilakukan penyiraman sama sekali. Penyiraman akan dilakukan setelah nanti tunas-tunas baru muncul. Ada hal yang penting lagi ya teman-teman. Sebelum melakukan pondasen pruning, dilihat dulu kondisi kesuburan tanaman anggur kita. Jadi kalau masih belum subur, lebih baik jangan dilakukan pondasen pruning. Dibikin subur dulu, baru dilakukan pondasen pruning. Jika tanaman tidak subur, dilakukan pondasen pruning, yang dikhawatirkan nanti tanaman anggur kita justru malah mati. Baik teman-teman, langsung saja akan saya pangkas untuk mempersingkat waktu. Akan saya percepat videonya. Nah, ini sudah selesai semua pemangkasan cabang tersiernya. Akan saya rapikan dulu. Ini penampakan setelah dilakukan pondasen pruning seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti diharapkan akan tumbuh tunas-tunas baru. Setelah selesai pemangkasan, nanti langsung diaplikasikan insektisida dan fungisida untuk mencegah serangan hama ya teman-teman. Jadi nanti diharapkan pada saat semprot tumbuh tunas-tunas baru, tidak terjadi serangan hama. Yang dikhawatirkan kalau tidak disemprot itu nanti semprot tunas baru tapi daunnya itu kurang sehat atau keriting. Nah, ini terlihat media tanamnya saya tutupin dengan kardus ya teman-teman. Jadi selama belum tumbuh tunas baru tidak dilakukan penyiraman. Kalau dilakukan penyiraman kan ini tidak ada daunnya, takutnya nanti terjadi kebusukan akar karena tidak ada proses fotosintesis. Penyiraman akan dilakukan kembali saat sudah daun-daun itu muncul ya teman-teman. Jika teman-teman ingin tumbuhnya itu serempak, tunas-tunas baru bisa tumbuh serempak, ini bisa diaplikasikan dengan Dormex. Tapi jika tidak menggunakan Dormex juga, insya Allah bisa semprot. Minggu yang lalu kebetulan saya pondasen pruning juga pohon anggur varian transfigurasi. Nanti saya perlihatkan. Nah, ini teman-teman pohon anggur varian transfigurasi sudah tampak tumbuh tunas baru. Ini saya pangkas 1 minggu yang lalu. Jadi tunas-tunas bat yang tua yang berada di cabang sekunder
tampaknya sudah mulai semprot, tapi ada sebagian juga yang belum semprot. Ini baru 7 hari. Nanti kita lihat perkembangannya lagi seperti apa. Nah, ini tampak perkembangan selanjutnya setelah 10 hari. Bat-bat yang belum semprot sudah mulai semprot juga. Ini tampak subur ya, tunas-tunas barunya. Karena saat melakukan pondasan pruning langsung diaplikasikan insektisida dan fungisida di batang-batang yang sudah dipangkas. Ini hampir semua pada semprot ya, teman-teman. Jadi nanti akan tumbuh tunas-tunas baru, regenerasi, jadi daun-daun mudanya akan tumbuh serempak yang diharapkan. Nah, nanti ini akan dilakukan seleksi cabang ya, teman-teman. Ini tumbuh tunas baru 2, nanti yang dipertahankan 1 saja, yang dipelihara 1, yang satunya akan dibuang. Ini bekas keratan gergaji besi atau cutter juga bisa ya teman-teman, untuk mempercepat tumbuhnya bat jika teman-teman tidak mengaplikasikan dormek. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum.